bebas. Ada menara pelangi yang sangat-sangat tinggi di negeri ajaib es dan salju. Jika kamu berhasil menantang menara pelangi, kamu akan mendapat lencana pahlawan. Pangeran dan putri kecil, ayo kita tantang menara pelangi untuk mengumpulkan 12 lencana pahlawan. Ketuk menara pelangi. Ayo menara pelangi. Satu tiket diperlukan untuk tiap tantangan. Ayo kita kumpulkan stroberi terlebih dulu. Hubungkan 3 buah dengan warna yang sama untuk hapuskannya. Hubungkan 3 buah dengan warna yang sama untuk hapuskannya. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Kamu telah mendapatkan kepingan pertama. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak kepingan. Ayo kita kumpulkan jeruk terlebih dulu. Hubungkan 5 buah dengan warna yang sama untuk mengubahnya menjadi bom. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Ayo kita kumpulkan apel hijau terlebih dulu. Hubungkan 6 buah dengan warna yang sama untuk mengubahnya menjadi bom pelangi. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Kamu telah mendapatkan kepingan baru. Lencana pahlawan akan selesai diletakkan bersama-sama. Terus maju. Kita kehabisan tiket. Ayo kita bermain game untuk mendapatkan lebih banyak tiket. Pilih game untuk mendapatkan tiket. Meriam bola salju. Tarik pembidik dan arahkan ke monster salju. Hantam mereka dan dapatkan bintang. Kerja yang bagus. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Kerja yang mengagumkan. Akan datang lebih banyak monster salju. Ayo bergegas dan singkirkan mereka. Kamu mendapatkan
sahabat properti Marian Dobel. Dua mayat, bersiaplah. Akan ada lebih banyak dan banyak lagi monster salju yang akan bergabung untuk menyerang. Kamu mendapat properti akselerasi. Berian itu akan menjadi lebih bertenaga. Kamu mendapat properti waktu. Kamu mempunyai lebih banyak waktu game. Kamu mendapat properti petir. Bola salju petir akan menghantam beberapa monster salju. Kemenangan adalah kemenangan. Singkirkan monster salju untuk mendapatkan lebih banyak bintang. Kamu mendapat properti waktu. Kamu mempunyai lebih banyak waktu game. Bintang dapat memperkuat Kiki. Semakin banyak bintang yang dia dapat, semakin banyak tiket yang dapat dimiliki. Kamu sungguh mengagumkan. Kamu mendapat 3 tiket secara bersamaan. Game-game lainnya juga menyerukan. Ayo kita bermain lebih banyak game. Menara Pelangi. Ayo kita kumpulkan stroberi terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Ayo kita kumpulkan jeruk terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Wow, bukankah ini lencana pahlawan? Lencana ini sangat cantik. Ayo kita kumpulkan blueberry terlebih dulu. Hubungkan 7 buah dengan warna yang sama untuk mengubahnya menjadi tabung bom. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Kamu telah mendapatkan kepingan pertama. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak kepingan. Kita kehabisan tiket. Ayo kita bermain game untuk mendapatkan lebih banyak tiket. Pilih game untuk mendapatkan tiket. Mendorong bola salju. Tarik bola salju ke jalurnya.
Kiki akan mendorong bola salju keluar dan menghantam orang-orangan salju. Wow, kamu mendapat beberapa bintang. Kumpulkan lebih banyak bintang untuk tukarkan tiket. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Kamu mendapat properti petir. Bola salju kerja yang bagus. Tapi pengeboran salju itu akan melancarkan serangan yang lebih garang. Kamu mendapat properti api. Bola salju api akan meledak. Bersiaplah, akan ada lebih banyak orang-orangan salju yang akan bergabung untuk menyerang. Kamu mendapat properti kekuatan. Bola salju kekuatan akan menghantam semua orang-orangan salju pada jalur yang sama. Kamu mendapat properti waktu. Kamu mempunyai lebih banyak waktu game. Waktu hampir habis. Ketekunan adalah kemenangan. Usir orang-orangan salju untuk mendapatkan lebih banyak bintang. Bintang dapat memperkuat Kiki. Semakin banyak bintang yang dia dapat, semakin banyak tiket yang dapat dimiliki. Kamu sungguh mengagumkan. Kamu mendapat 3 tiket secara bersamaan. Game-game lainnya juga menyerukan. Ayo kita bermain lebih banyak game. Menara Pelangi. Ayo kita kumpulkan stroberi terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Ayo kita kumpulkan blueberry terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan.
Kamu telah mendapatkan kepingan baru. Rencana pahlawan akan selesai diletakkan bersama-sama. Terus maju. Ayo kita kumpulkan apel hijau terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan. Kita kehabisan tiket. Ayo kita bermain game untuk mendapatkan lebih banyak tiket. Pilih game untuk mendapatkan tiket. Bom-bom card. Tarik Kiki untuk mengumpulkan semua bintang di skenario ini. Kerja yang bagus. Bersiaplah, game baru akan segera dimulai. 3, 2, 1, mulai. Dua anjing laut bersaudara itu akan meraih bintang-bintang dari kita. Ayo kita hantam mereka dan dapatkan lebih banyak bintang. Awas ada ban, kamu akan terpental jika terbentur ban itu. Awas, ada ban lainnya, cobalah untuk menghindarinya. Kamu mendapat properti beku, haha, mereka membeku dan tidak dapat bergerak. Kamu mendapat properti lari cepat, ayo hantam mereka. Mendapat properti beku. Haha, mereka membeku dan tidak dapat bergerak. Waktu hampir habis. Lanjutkan dan dapatkan lebih. Kamu mendapat properti lari cepat. Ayo hantam mereka. Bintang dapat memperkuat Kiki. Semakin banyak bintang yang dia dapat, semakin banyak tiket yang dapat dimiliki. Kamu sungguh mengagumkan. Kamu mendapat 3 tiket secara bersamaan. Game-game lainnya juga menyerukan. Ayo kita bermain lebih banyak game. Menara Pelangi. Ayo kita kumpulkan blueberry terlebih dulu. Wow, buah yang dikumpulkan telah berubah menjadi kepingan lencana pahlawan.
Wow, bukankah ini rencana pahlawan? Rencana ini sangat cantik. Pilih game untuk mendapatkan tiket.